Yang kita cintai ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Bersama-sama kita laksanakan salat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan pengajian rutin setiap malam Sabtu yang insyaallah akan disampaikan oleh Al-Mukarram wal-Mukhtaram Al-Habib Ahmad Al-Mai Al-Madhidid. Tidak lupa pula salawat beserta salam. Semoga selalu dan senantiasa kita curah limpahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad beserta keluarga, sahabat serta para pengikut ajaran beliau dulu, sekarang sampai hari yang akan datang. Hadirin yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kiranya yang di belakang maju ke depan, yang di samping kanan ulun agar lebih maju lagi ke sini, lebih maju lagi. Bersama-sama kita buka pengajian ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Fal yatafaddal mashkura. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat al-lazina an'amta alihim ghairil maghdubi alihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin habibi rabbil alamin sayyidina wa maulana Muhammadin الفاتح لما أولق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره بقدره العظيم يا فتح يا عليم اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع من قلب لا يخشى من نفس لا تشبع ومن دعاء لا يرفع من عين لا تدمع ونعوذ بالله من هؤلاء اللهم إنا نسألك علما لدن ومشرب صافي الهني يا وهاب يا غني وصلى الله على سيدي سادات سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, subhanalhamdulillah, bersyukur kita atas segala limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Terkhusus nikmat Islam, nikmat iman, begitu juga nikmat taufik, hidayah, inayah, riayah, nikmat rahmat, nikmat maghfirah, nikmat sihat wal afiah. Sehingga pada malam yang mulia di rumah Allah yang sangat mulia, di bulan yang mulia bersama orang-orang yang mulia, Allah masih berikan kita kesempatan sehat wal afiat sehingga kita dapat melaksanakan ibadah salat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan kita menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya ridha kepada kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala langgengkan dan Allah tambahkan kenikmatan demi kenikmatan kepada kita semua, dan Allah jadikan kita termasuk hamba yang pandai akan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, yang kita selalu damba-dambakan, yang kita nanti-nantikan. Mudah-mudahan Allah muliakan mata kita dapat memandang wajah indah Nabi besar Muhammad di dalam mimpi kita dan dalam keadaan terjaga sebelum wafatnya kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tanamkan ke dalam diri kita cinta kepada Nabi Muhammad, dan kita pun dicintai oleh Nabi Muhammad, sehingga kita kelak mendapatkan syafaat beliau dan dikumpulkan bersama beliau di Jannatul Firdaus. Amin Allahumma amin ya rabbal
alamin. Hadirin hadirat jamaah salat maghrib daripada Masjid Darussalam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya hormati segenap para pengurus masjid, para imam, para tuan-tuan guru Masjid Darussalam serta para hadirin hadirat. Mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada empat waktu yang mana empat waktu tersebut bisa menutupi kelalaian-kelalaian ataupun kekurangan-kekurangan kita di dalam ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala di masa muda kita ataupun di waktu-waktu yang telah berlalu. Jadi kalau kita menjaga betul empat waktu ini, maka itu bisa menutupi daripada kekurangan kita di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala pada usia-usia kita, waktu-waktu kita yang telah kita lalui dengan tanpa adanya bentuk ketaatan ataupun tidak ada manfaatnya. Waktu yang pertama, ini waktu yang sangat berharga yang harus kita jaga. Yang pertama adalah 15 menit ataupun seperempat jam sebelum azan maghrib. Terkhusus di hari Jumat. Di hari Jumat tersebut ada namanya waktu Fatimiyah. Waktu Fatimiyah itu adalah waktunya Sayyidatuna Fatimah, anak dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau selalu istiqomah setiap Jumat mulai asar, ba'dal asar sampai waktu maghrib berzikir mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di waktu tersebut dikenal dengan diijabahkan doa seorang hamba apabila dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu yang kedua sekarang ini, waktu antara maghrib dan isya. Maka alhamdulillah tidak semua orang yang ikut sholat berjamaah tadi yang bisa melanjutkan dan mengambil manfaat daripada waktu yang sangat berharga antara maghrib dan isya. Dan waktu yang ketiga adalah seperempat jam sebelum dikumandangkan azan subuh. Ya. Kalau bisa bangun sebelum ayam jago berkokok. Ya. Ada salah seorang ulama mengatakan, la tukhalli adik ahsan minnak. Jangan engkau biarkan ayam jago lebih baik dari anda. Ayam jago sudah terlebih dahulu bangun berkokok sedangkan anda masih tertidur. Apalagi sampai dikumandangkan azan dia masih tidur. Itu dikencingin setan tuh orang. Makanya kita ketika mau tidur, ya, jangan lupa berwudu. Jangan lupa baca doa, baca ayat kursi. Ya, kulhu muawwidzatain. Ya, baca agar dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tidur itu bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Dengan nama Allah saya hidup dan dengan nama Allah saya mati. Ya, an-naum akhul maut. Tidur itu saudaranya mati. Ketika seseorang tidur, arwahnya itu kemana-mana. Ya. Maka ketika dia sebelum tidur, dia mengamalkan adab Nabi Muhammad dengan dia berwudu, dengan dia membaca doa dan lain sebagainya, maka insya Allah nanti ruhnya itu kumpul bersama orang-orang soleh. Tapi kalau dia tidurnya, apalagi dalam keadaan berhadas, ya, baik hadas kecil ataupun hadas besar. Kalau seseorang berhadas besar, ya, dalam keadaan junub dia tidur, itu makruh hukumnya. Dalam keadaan berhadas tidak ada adab, asal tidur aja auratnya terbuka, ya, maka ini ruhnya bisa kumpul bersama orang-orang fasik. Jadi Nabi Muhammad ajarkan kepada kita bagaimana untuk kita ini senantiasa meniru meneladani akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan waktu yang ketiga, waktu yang ketiga mulai daripada setelah sholat subuh sampai datangnya waktu isyrik. Bahkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, barang siapa yang sholat subuh berjamaah kemudian dia duduk, dia berzikir kepada Allah, baik dia berzikir membaca Al-Quran ataupun menghadiri pengajian,
sampai datangnya waktu isyrok, terbit fajar, terbitnya matahari, kemudian dia sholat dua rakaat, apa ganjarannya? Orang tersebut mendapatkan ganjaran dari Allah seperti orang yang melaksanakan ibadah haji dan umrah secara sempurna, sempurna dan sempurna, kata Nabi Muhammad. Orang yang ngamalin semacam ini, dia seperti orang yang haji dan umrah setiap hari. Bukan berarti sudah selesai melaksanakan kewajiban haji, tidak. Tapi mendapatkan ganjaran seperti orang yang haji dan umrah secara sempurna, sempurna dan sempurna. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah empat waktu tadi dan alhamdulillah bentar lagi setelah saya pengajian kita salat isya berjamaah. Nabi Muhammad berikan kabar gembira. Saya yakin kita yang ada di sini ketika sudah datang waktu malam, apalagi sepertiga malam, jarang di antara kita ini menghidupkan malamnya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul? Apalagi sepertiga malam. Mungkin kita masya Allah yang suka nongkrong ke kafe dan lain sebagainya, ataupun yang suka, ya banyak yang lalai kita ini, lalaikan waktu kita, jarang menghidupkan setelah isya itu dengan kita beribadat, baik ngaji, berzikir, bersolawat dan lain sebagainya, apalagi di sepertiga malam. Tapi Nabi Muhammad, Nabi yang sangat rahmat kepada semua daripada umat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, "Man shallal isya'a fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail." Barang siapa yang salat isya berjamaah, maka seakan-akan dia sudah menghidupkan separuh malamnya dengan ibadat kepada Allah. Maka jangan tinggalkan salat isya berjamaah. Dan sambungan hadis tersebut apa? Wa man shalla subha fi jama'atin fa ka'annama qama lailakullah au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan barang siapa yang salat subuh berjamaah, maka seakan-akan orang tersebut sudah menghidupkan sepanjang malamnya beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kita taufik agar kita bisa menjaga salat lima waktu secara berjamaah di masjid, memakmurkan masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini juga Al-Faqir akan sedikit membacakan kitab Fawaidul Mukhtara li Saliki Tariqil Akhirah, yang mana Al-Faqir insyaallah akan membacakan. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi duduk bersama para sahabatnya. Tiba-tiba datang tiga orang mendekati majelisnya Rasulullah. Selesai majelis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya kepada para sahabatnya ataupun tawarkan kepada para sahabatnya, "Ala ukhbirukum anith thalas?" Maukah kalian wahai sahabatku saya beritahu tiga orang ini? Para sahabat enggak tahu siapa tuh tiga orang yang datang tadi. "Na'am ya Rasulullah." "Qalu bala ya Rasulullah." "Iya wahai Rasulullah." Maka dijawab oleh Rasulullah, "Adapun orang yang pertama, dia tadi datang melihat ada perkumpulan yang semacam ini. Rasulullah kumpul bersama para sahabatnya sedang taklim. Kemudian orang pertama tadi melihat ada celah-celah tempat duduk atau sob yang masih kosong, sehingga dia melewati tersebut dan dia duduk di depan, di sob depan." Ya. Apa kata Rasulullah? Itu orang yang pertama, ya tadi tiga orang datang, yang pertama duduk di depan. Lihat ada masih celah-celah kayak gini, walaupun dia datangnya terlambat, ada celah, dia duduk di depan. Orang yang kedua, dia datang duduk di belakang karena malu. Dan orang yang ketiga berpaling, enggak jadi hadir. Maka Rasulullah tawarkan kepada, "Maukah kalian saya kasih tahu tentang tiga orang ini?" kata Rasulullah. Maka para sahabat, "Na'am ya Rasulullah." "Adapun orang yang pertama, dia datang, kemudian dia melihat ada kosong-kosong yang majelis ini masih ada kosong sofnya, ada celah-celah, maka dia maju." Apa kata Rasulullah? Itu orang, dia datang kepada Allah, dia mendekati Allah, Allah pun datang dan mendekatinya. Itu yang pertama.
Ada penorang yang kedua, dia malu sehingga dia duduk di belakang. Ya. Contoh kita duduk di belakang, ah malu saya. Kalau saya nggak hadir nih, nggak enak sama si Fulan. Datangnya karena malu. Akhirnya duduk di belakang, tastahiyallahu minhu. Maka Allah pun malu untuk mendekatinya. Dan yang ketiga, na'udzubillah min zalik. Yang ketiga tadi, orang ketiga, dia berpaling, dia tinggalkan majelis. Maka Allah pun berpaling darinya. Tinggal pilih mau jadi yang mana. Yang pertama atau yang kedua atau yang ketiga. Yang pertama dia duduk di datang, duduk di depan, dia mendatangi Allah, mendekati Allah, Allah pun dekat sama dia. Orang yang duduk senantiasa di sop depan, baik sholat ataupun pengajian, malaikat beristighfar untuknya sampai dia meninggalkan tempat tersebut. Wah, makanya sop depan ini luar biasa. Ya. Orang yang kedua tadi karena malu, ya, maka Allah pun malu. Ini mendingan, ya, masih mending daripada yang ketiga. Dia berpaling, Allah pun berpaling darinya. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi kalau ada pengajian-pengajian, jangan malu-malu. Ya. Masa sama Allah malu? Hah? Jangan malu-malu. Maju, enggak apa-apa. Ya. Wah, ini Bib, anak muda semua Bib. Jadi kalau anda malu Bib, anda agak enggak apa-apa. Lahaya fil ilim. Tidak ada malu di dalam menuntut ilmu agama itu. Ya. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bahas ada tiga golongan yang beruntung di akhir zaman ini. Tiga golongan yang beruntung di akhir zaman. Siapakah mereka? Yang pertama adalah seorang anak yang berbakti sama orang tuanya. Anak yang berbakti sama orang tuanya, dia akan bahagia di dunia sebelum Allah bahagiakan dia di akhirat. Sayyidina Ali bin Abi Thalib katakan, berlomba-lombalah kalian di dalam berbakti sama orang tua, khususnya ibu. Ya Allah, pada umumnya itu yang biasa meninggal duluan itu ayah, orang tua laki-laki. Kenapa? Doanya seorang ayah itu seperti doanya Nabi kepada umatnya, dan doanya ibu seperti 1000 orang wali. Berarti doanya ayah lebih lagi tuh. Makanya ayah itu biasanya lebih meninggal duluan. Bentuk kasih sayang dan rahmatnya Allah kepada hambanya. Kenapa? Bisa saja ketika ayahnya sudah tua, sudah uzur, kembali seperti anak kecil, terlontarkan kata-kata yang kurang baik akan menjadi doa. Tapi ibu, ya, kasih sayangnya lebih kuat. Ya. Begitu. Itu yang pertama. Anak yang berbakti, dia adalah orang yang beruntung. Maka dari itu niatkan, apapun pekerjaan kita, apapun kegiatan kita, jangan lupakan orang tua. Mau pergi berangkat kuliah, mau ujian, melaksanakan ibadah umroh ataupun apapun, jangan lupa telpon orang tua kalau jauh. Saya membuktikan sendiri hadirin, seringkali saya mendapatkan rezeki yang tidak disangka karena saya cari ridho orang tua saya. Beda, andai kata ketika saya lagi ceramah, mau ngisi acara, saya belum sempat buka kitab murojaah, saya tawasul sama Rasulullah, tawasul saya punya guru, kemudian saya telpon orang tua saya. Saya bicara sama Umi, Mi, ini Ahmad lagi perjalanan, mau ngisi acara di sini, tolong minta ridhonya, doakan. Kalau orang tua sudah mendoakan, subhanallah, beda itu. Ngerasa itu enak, tuh, ketika nyampaikan. Ya. Bagi orang tuanya yang sudah meninggal dunia, bagaimana Bib? Para sahabat pernah bertanya sama Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana cara kami ini untuk berbakti sama orang tua kami yang telah mendahului kami?
Maka Rasulullah menjawab, di antaranya engkau mendoakannya. Yang kedua, engkau sedekah untuknya. Yang ketiga, engkau sambung tali silaturahmi kepada orang yang sudah disambung tali silaturahminya oleh orang tuamu. Contoh, si Fulan Yusuf punya ayah ataupun punya orang tuanya. Nah, ketika orang tuanya meninggal, anaknya ini sedikit banyak dia tahu siapa teman dekat ayahnya. Ayahnya suka silaturahmi ke situ, mah itu sambung. Di zaman Sayyidina Abdullah bin Umar, anaknya daripada Sayyidina Umar bin Khattab, beliau suatu hari pernah jalan mengendarai hewan kendaraan yang mewah, berpakaian yang mewah, karena anaknya khalifah. Ketika lagi jalan, tiba-tiba ada orang pedalaman, orang desa, orang kampung. Bukan orang terhormat, tidak, orang dalam. Maka seketika Sayyidina Abdullah bin Umar turun daripada kendaraannya dan dia samperin dekat itu orang, kemudian dia salaman dan dia rangkul, dia peluk tuh orang, kemudian mahkota yang ia pakai dia pakaikan ke orang pedalaman tersebut, sehingga ajudannya tadi, ya khalifah, wahai Sayyidina Abdullah bin Umar, engkau adalah orang yang mulia, engkau orang terhormat, kenapa engkau memperlakukannya berlebihan padahal dia adalah orang biasa, dia adalah orang pedalaman. Apa jawab Sayyidina Abdullah bin Umar? Wahai fulan, tahukah anda siapa dia? Dia adalah anaknya daripada teman ayahku. Andai kata, kata Sayyidina Abdullah bin Umar, saya bertemu dengan ayahnya, yaitu teman, kerabat, teman dekat ayahku ini, saya akan memperlakukan yang jauh lebih dari ini. Karena inilah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kami. Itu di antaranya. Apalagi di antaranya, melunasi hutang-hutangnya. Bukan baru meninggal rebutan warisan. Belum dimakamkan, sudah dibincangkan, sudah niat, wah berapa ya warisan saya. Na'udzubillahimin min zalik. Hati-hati, kita gak bakal bisa balas jasa orang tua kita, gak bakal. Di zaman Zaidin Abdullah bin Umar, seseorang dari tempat asalnya, dari Yaman sana, dia gendong ibunya tawaf. Dilihat, dia melihat Sayyidina Abdullah bin Umar. Dia datang kepada Sayyidina Abdullah bin Umar. Sungguh baik yang engkau lakukan, wahai Abdullah bin Umar. Saya sudah menggendong ibu saya dari tempat saya sampai ke sini dan saya ajak tawaf, tidak saya turunkan kecuali ibu saya mau istirahat. Wahai Ibn Umar, Sayyidina Abdullah bin Umar, yang saya lakukan ini apakah sudah membalas daripada jasa ataupun budi daripada orang tuaku? Dijawab oleh Sayyidina Abdullah bin Umar, sedikit pun tidak. Loh, coba dari Kalimantan Tengah pergi ke Mekah sana tuh jalan kaki. Hah? Gendong ibunya. Sa'i, tawaf. Sedikit pun tidak membalas jasa ibu, bahkan sedikit pun tidak menyamai daripada satu tarikan napas seorang ibu ketika melahirkanmu. Maka kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, siap berlomba-lombalah kalian di dalam berbakti sama orang tua kalian, karena anak yang paling berbakti sama orang tuanya, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan di dunia sebelum kebahagiaan di akhirat. Dan barang siapa yang durhaka menyakiti perasaan orang tuanya, ya, maka Allah akan berikan dia kesengsaraan, keapesan, azab di dunia sebelum azab di akhirat. Banyak di akhir zaman seorang anak yang melupakan orang tuanya. Dia lupa yang membesarkan, merawat, menyekolahkan sampai sekolah tinggi, sampai dapat gelar S1, S2, S3, Esteler sudah,
Tapi ketika dia mendapatkan pekerjaan, dia mapan, dia menikah dengan seorang wanita yang baru ia kenal, dia lebih mengutamakan istrinya dibandingkan. Banyak gak? Banyak gak? Maka niatkan dari sekarang ini, niat saya kerja, saya berbuat sesuatu kaya untuk Rasulullah. Dan niat tolong sama orang tua, jangan kira kita ini kerja, walaupun kita merantau sampai ke luar negeri sana, kita ngirimin duit. Jangan pernah kita beranggapan ataupun merasa kita sudah membalas jasa orang tua kita. Orang tua gak bakal minta sama anaknya. Wallahi lazim, orang tua gak ada yang mau minta, gak ada yang mau nuntut. Yang penting anaknya nyaman, bahagia, sudah. Itu sudah sangat membahagiakannya. Tinggal kita sebagai anak ini harus peka. Tingkatan berbakti itu ada tingkatannya. Yang paling tinggi tingkatan anak yang berbakti sama orang tuanya adalah yang peka. Sebelum orang tuanya menyebut, dia sudah tahu apa keinginan orang tuanya. Itu yang pertama, hadirin. Orang tua gak bakal lupa. Ada seseorang, ini fakta cerita, menikah dengan seorang perempuan. Ketika menikah, dari awal menikah 20 tahun tidak pernah lagi dia mengunjungi ibunya. Ibunya sebatang kara. Suatu hari nih orang makan di restoran yang mahal sama istri dan anak-anaknya. Ketika sudah tengah makan, selesai makan, istrinya tadi nanya, "Wahai suamiku, kayaknya sudah lama banget Anda tidak makan bareng ibu Anda. Dan kangen kamu. Bu, maafin saya begini-gini. Ibu siap-siap, besok saya akan jemput ibu, kita makan. Saya mau bawa ibu ke restoran." Ibunya tadi senang. Akhirnya besoknya ibunya itu, sebelum dia datang, sebelum dia sampai, ibunya sudah nunggu di luar. Ini menunjukkan apa? Saking bahagianya orang tua gitu loh. Gak perlu Anda buat yang bagaimana, cukup kita ngasih kabar, kita minta doa, apalagi kita kunjungin, sudah sangat bahagia. Akhirnya ketika sampai, ibunya sudah siap-siap. Singkat cerita, dibawa ke restoran. Dia sodorkan menu. "Ibu, silahkan ibu mau makan apa, mak?" Apa kata ibunya? "Wahai anakku, apakah kamu lupa? Dahulu ketika kamu belum bisa membaca, saya membacakan menu. Sekarang mata saya sudah tidak bisa lagi membaca ini. Tolong bacakan." Dibacakan, ibu mau makan minumnya. Singkat cerita selesai. Dan anakmu, ibu mau traktir mereka. Sudah pulang. Tidak lama, beberapa hari setelah dia makan sama ibunya, ibu ini meninggal dunia. Ketika meninggal dunia, selesai dimakamkan dan lain sebagainya, alhasil si anak tadi dapat telepon dari restoran yang termewah di kota itu. Ketika mendapatkan telepon, "Betulkah ini atas nama Fulan bin Fulan? Ini sudah ada bookingan atas nama bapak, yang ngebooking adalah ibunya." Orang tua gak bakal lupa sama anaknya. Anak yang banyak lupa sama orang tuanya. Nah, karena itu, ini termasuk amal orang yang beruntung, yaitu orang yang berbakti sama orang tua. Yang kedua adalah seorang istri yang berbakti ataupun taat sama suaminya. Ketika seorang anak laki-laki ataupun perempuan yang belum menikah, maka yang tertinggi Allah, 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 Rasulullah, 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 baru orang tuanya. Tapi kalau seorang perempuan ketika dia sudah menikah, Allah, 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 Rasulullah, 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 suaminya. Kalah hak kedua orang tuanya dibandingkan dengan suaminya. Jadi kalau ibu-ibu, seorang wanita kepengen bahagia, termasuk hamba yang beruntung, maka
jadilah seorang istri yang taat dan patuh sama suaminya. Yang ketiga, orang yang beruntung di akhir zaman adalah orang yang gemar sedekah. Sedekah ini banyak khasiatnya. Sedekah gak bakalan habis tuh duit. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Dan tidak ada sesuatu yang engkau infakkan, kata Allah subhanahu wa ta'ala, melainkan dialah Allah yang langsung akan menggantinya. Wa huwa khairur raziqin, dialah Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Kalau kita sedekah jangan takut-takut. Nih, kitab Fawaidul, kitab ini tentang sifat-sifat Nabi Muhammad. Ada sifat Nabi Muhammad ini karim, dermawan. Tidak ada yang mengalahkan kedermawanan Nabi Muhammad. Saking dermawannya Nabi Muhammad, ya, sebelum saya sampaikan lagi, saya tanya, cinta enggak sama Nabi Muhammad? Cinta. In kana hubbuka shadiqan la ata'tahu. Innal muhib liman yuhib muti. Di dalam pepatah Arab dikatakan, apabila cintamu itu betul-betul tulus, jujur cintamu, la ata'tahu, niscaya kamu akan mentaati orang yang kamu cintai. Innal muhib liman yuhib muti. Sesungguhnya seorang cinta akan mengikuti, mentaati orang yang dia cintai. Contoh, secara logika saja, seorang pemuda yang masih puber-pubernya jatuh cinta kepada seorang perempuan, kalau sudah cinta melekat, rasa coklat, maka ayang bebeknya nelpon, sayang, lagi hujan-hujan deres nih, lapar nih, dingin, makan bakso enak kali ya. Oh, kamu pengen bakso, sayang? Siap. Tunggu ya. Hujan. Gak punya mantel, gak punya jas hujan. OTW, tren. Beli bakso dia. Tahan jauh-jauh. Dikejar. Sampai ke rumah calonnya. Ya. Bahasanya tadi calon, biar agak-agak ini kan. Padahal belum tentu. Sampai disambut, dibuka pintu, ya Allah sayang, kamu basah-basah ini kedinginan. Enggak kok, panas, alhamdulillah hangat. Baksonya yang hangat, dia yang kedinginan ya. Ini kalau cinta gitu loh. Iya kan? Malam enggak? Enggak ya, alhamdulillah. Kalau cinta sudah begitu. Nah, tadi saya tanya, cinta enggak sama Nabi Muhammad? Kalau cinta, taatin, ikutin Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu dermawan. Nabi Muhammad itu kalau beliau dapat harta, mendapatkan suatu kelebihan dari Allah, di awal, di akhir nahar, di sore hari, sebelum terbenamnya matahari, sudah habis dibagikan. Kalau beliau datangnya di awal nahar, di pagi hari, sebelum datang waktu qailullah, waktu yang mendekati waktu zuhur, waktu sebentar untuk istirahat, sebelum waktu itu sudah habis dibagukan. Nabi Muhammad enggak pernah bawa nginep duitnya. Ada enggak? Cinta enggak sama Nabi Muhammad? Jangan bawa nginep duitnya. Siap? Yang punya duit taruh aja di celengan masjid ini semua, Saudara. Siap? Berat. Paling dermawannya orang. Pandang dulu siapapun itu, baik muslim non muslim, kenal ataupun tidak. Makanya sedekah ini luar biasa. Rasulullah dalam hadisnya, mana qasamalun min sadaqatin bal yazdad bal yazdad bal yazdad, tidak akan berkurang harta yang disedekahkan, kata Nabi Muhammad, bahkan bertambah, bertambah dan bertambah. Makanya ketika kita sedekah itu jangan langsung ngarep ngasih ngarep balasan dari Allah langsung. Sedekah aja karena Allah Subhanahu wa taala, insyaallah berlipat-lipat ganda akan kita dapat dari Allah Subhanahu wa taala. Sedekah di antara manfaatnya, manjangin umur,
banyak-banyak sedekah. Ya, rajin-rajin sedekah. Di zaman Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Di dalam kitab Faidul Mukhtar. Di zaman Nabi Allah Sulaiman alaihi salam, datang suatu hari malaikat Israel ngasih tahu kepada Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Wahai Nabi Allah, itu si Fulan, yang bernama si Fulan, sisa usianya 5 hari lagi. 5 hari yang akan datang, Allah perintahkan saya untuk mencabut nyawanya. Mulai ketika Nabi Allah Sulaiman diberitahu oleh malaikat Israel tersebut, Nabi Allah Sulaiman senantiasa memantau, memperhatikan pemuda tersebut. Diperhatikan oleh Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, hari kelima, lewat hari kelima, hari keenam, enggak meninggal. Ditunggu lagi 5 minggu, belum meninggal juga. 5 bulan belum meninggal lagi. Akhirnya Nabi Allah Sulaiman tanya sama malaikat Israel. Wahai malaikat Israel, engkau kasih tahu saya, katanya si ini orang usianya sisa 5 hari. Kok belum meninggal? Dijawab oleh malaikat Israel. Betul Nabi Allah Sulaiman. Allah perintahkan saya untuk mencabut nyawanya 5 hari ke depan. Akan tetapi sebelum hari kelima tersebut, tuh orang dia bersedekah. Sampai di dalam riwayat yang lain, tuh orang bersedekah 5 dirham. Sehingga setiap 1 dirham Allah panjangkan usianya 1 tahun. Allah tunda pencabutan nyawanya 1 tahun. Jadi 5 tahun usianya nambah. Enak. Enak gak sedekah? Enak. Imam Ja'far Shadiq, cicitnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau itu kalau rezeki tersendat bagaimana, beliau berniaganya dengan Allah, yaitu dengan bersedekah. Ya. Bersedekah itu juga di antara manfaatnya menyembuhkan penyakit. Ya. Ini resep dari Nabi Muhammad. Dawu mardakum bisodakoh. Obatilah penyakit-penyakit kalian itu dengan sedekah. Sebelum pergi ke rumah sakit, ke dokter, sedekah dulu. Masa kita lebih percaya dokter sama Rasulullah dibandingkan Rasulullah? Habis waktunya sudah. Ya. Tapi ingat, jangan sakitnya cuci darah. Gagal ginjal, sedekahnya 100 ribu, gak setimpal. Nanti coba ente berobat cuci darah berapa tuh? Hah? Nah harus setimpal. Dan sebagai penutup, di antara sedekah itu luar biasa. Gak usah banyak-banyak. Antum-antum nih, sesama temen, suka berbagi, niatkan sedekah. Di dalam sebuah riwayat, Nabi Ibrahim alaihi salam. Ini satu pondok kah? Hah? Satu pondok kuliah. Kuliah. Asrama, satu asrama. Iya. Akur-akur ya. Alhamdulillah. Saling berbagi ya. Alhamdulillah. Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, beliau ketika selesai membangun Ka'bah, kita berlomba-lomba kepengen sampai ke Ka'bah, mencium Ka'bah. Ini Nabi Ibrahim bangun Ka'bah. Selesai beliau bangun Ka'bah, apa yang beliau lakukan? Beliau sholat di setiap sudut Ka'bahnya 1000 rakaat. Kalau itu segi 4, 4 sudut berarti 4000 rakaat. Sudah bangun Ka'bah, sholat 4000 rakaat. Ketika selesai sholat 4000 rakaat, maka turunlah wahyu Allah. Datang wahyu seraya mengatakan, alangkah baiknya apa yang kau lakukan wahai Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi satu suapan yang engkau berikan yang masuk ke dalam perut seseorang yang lagi lapar jauh lebih baik daripada itu semua. Satu suapan, enggak banyak-banyak. Bagi temennya, betul. Satu suapan aja, jangan banyak-banyak ya, satu suapan aja bilang itu. Tuh pahalanya besar, besar nggak?
Lebih baik daripada itu semua, Nabi Ibrahim selesai bangun Ka'bah salat 4000 rakaat. Engkau berikan satu suapan ke dalam perut yang orang lagi lapar kelaparan, maka lebih baik daripada itu semua. Lagi lapar kan? Lapar enggak? Enggak. Enggak lapar. Hah? Saling kasih. Ente bagi itu satu suap, ini juga nih bagi suap, biar dapat pahala tersebut. Insyaallah. Insyaallah la hadini hukulatin salih syamil jamilah ila hadratin Nabi Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Fatiha. Azbilin syaitan dari Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Al-Rahmanirrahim. Malaikatuddin. Ya kana abdu, ya kana sa'inudin. Suratul Mustaqim. Suratul Ladin. Anam ta'alihim. Ghairul Maghdubi alaihim. Waladzallin. Amin. Sebelum saya tutup doa ni, anak pengen antum semua ni ikuti Nabi Muhammad. Minum aja minum. Ada minum ya. Praktekin habis ini. Seterusnya, bukan ini aja. Ada minum sudah. Minum itu disunahkan megangnya itu seperti ini. Saya pernah ikut daurah salah seorang muridnya Habib Umar bin Hafiz. Tangan telunjuk aja, baik ente pegang gelas ataupun botol. Disunahkan melihat kepada air. Ente buka nih air hadir pengajian, nah, diberakin sama cicak. Ente enggak tahu, enggak lihat, minum aja langsung. Nah, dianjurkan untuk melihat kepada air. Kemudian minumlah dengan 3 kali nafas. Jangan satu botol 1,5 liter itu ente minum satu nafas. Paksakan. Innalillah langsung aja deh. Akhiratu. Emang kayak 3 kali nafas. Ikut pola hidup Nabi Muhammad sehat. Sehat. Minum duduk. Minum dulu. Minum tangan kanan. Jangan tangan kiri. Kalau tangan kanan kita kotor, jangan takut gelasnya yang kotor. Ente pergi ke kondangan pesta, gelasnya tangan kanan kotor, pakai tangan kiri. Emangnya ente yang nyucinya? Orang yang punya nyucian. Hah? Iya kan? Walaupun itu gelas ente sendiri, ente takut gelasnya yang kotor atau adab yang kurang baik. Betul. Ambil tangan kiri nggak apa-apa, diginin, ya, duduk. Yang penting kanan. Nah, itu ada. Kemudian 3 kali nafas tadi, nafas yang pertama baca Bismillah sampai lah. Anak praktekin ya, nggak apa-apa ya. Selesai nafas pertama, alhamdulillah. Nafas kedua, Bismillahirrahman sampai Ar-Rahman. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nafas yang ketiga, Bismillahirrahmanirrahim. Bis kan? Baca apa lagi, Bu? Alhamdulillahillazi itu ada pena catat atau ada rekaman tuh. Ya, coba ikutin alhamdulillah. Hilladhi ja'alahu azban suratan dirahmatihi walam yaj'alhu milhan ujajan bidunubina. Alhamdulillah udah hafal. Ya. Itu ikut minum. Nanti direkam aja, kalau yang rekam minta tuh, catetin, diamalin. Orang yang ngamalin ini, minum 3 kali nafas, baca seperti itu. Kata Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid yang kemarin datang, tahu kan? Ya? Insya Allah Allah jaga dirinya daripada melakukan maksiat di hari tersebut. Mau melakukan maksiat kayaknya berat. Ya? Bukan melakukan ketaat, maksiat. Nah, ikutin Nabi Muhammad. Ya? Kalau lihat temannya minum berdiri, tegur. Tuh.
woi minum, duduk, ya, pelan-pelan dengan akhlak, ya. Kecuali minum air zam-zam, berdiri tidak apa-apa ini. Allah alam bis, bishawab ini saya yang dapat saya sampaikan. Minta maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan daripada saya. Yang benar hanyalah milik Allah. Hada man agullakum al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ya akhir. Plus. Yang mau hadir silakan nanti peringatan Isra Mi'raj. Di mana? Jalan apa? Noko Doktor Mijani Jurjani Muljani. Nah, di situ ya. Apa nama masjidnya? Hidayatul Muttaqin. Kalau mau hadir monggo, kita cerita tentang Isra Mi'raj, kita sambung adabnya Nabi Muhammad nanti di situ. Insyaallah akan ada pertanyaan yang bisa jawab, saya kasih 5.000. Allah alam bisawab. Mari bersama kita tutup dan kooperator majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup dengan membaca alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Selaku MC mohon maaf atas segala kekurangan serta kekhilafan. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.